Kembali di channel Tutsumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bagaimana saya membuat atau menata bahan bonsai kelapa gading. Dalam pot, saya memiliki bahan kelapa gading yang baru tadi saya ambil dari polybag rencana nanti akan langsung saya tanam untuk media tanam saya gunakan pasir dicampur sedikit tanah dan pupuk kandang Untuk proses penanaman bahan bonsai kelapa di lampot sudah selesai saya lakukan. Ini baru tahap awal. Mungkin saya untuk sementara sini aja dulu. Tinggal nanti rencana mungkin ke depannya saya akan tambahkan di sini lumut di tanahnya ini. Dan untuk batok saya akan rencana untuk untuk batoknya mungkin saya akan permis untuk menghindari pecah batok nantikan video yang lain dari channel busumi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mari kita sama-sama belajar.